hatinya, cukup aku saja. Oh. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka, namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga 4. Hari ini kita bakal kembali lagi ke Tim Resa. Tim Resa. Ya, apa kabarnya ya, semuanya? Ya, ya. Kali ini Resa kaperin lagu Bila Nanti. Engkau gitu juga konsepnya gitu ya. Kan juga dikoploin gitu ya. Gak mungkin kan ya, Reza nyanyi koplo-koplo. Betul. Ini salah satu lagu hits ya di ya. Tahun berapa nih ya? 2021 apa 2000? Pokoknya 2001 ke 2022 kalau ya, saya ya. Belum tahu lama lah ya lagu ini. Betul. Dan ini lagu memang enak banget guys. Parah. Siapkan. Parah sih. Vibesnya seperti apa nih dibawain sama Reza lagu ini ya kan? Karena Reza tuh pandai sekali, pinter banget kalau bikin kita tuh bernostalgia gitu ya. Tiba-tiba lagu-lagu ini bawa ke tahun 90-an gitu kan. Apakah ini bakal dibawa ke 90-an lagi ya? Itu atau lebih kinian lagi? Nah, seperti apa Resanya Bila Nanti? Tontonin aja. Resa Bila Nanti. Tapi kalau subrek itu jangan nanti-nanti. Yo! Kalian belum subrek, langsung sekarang pencet tombol subreknya. Kita hitung yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Subrek! Yeah, langsung aja kita lihat penampilannya Reza Bila Nanti. Oh, wow. Tepi pantai. Pantai mana ini? Nah, kalau gua ada bayangan tuh dimana itu. Ya, ya. Pandaran. Jauh amat Pandaran. Oke, ini okay agak berbeda sedikit ya, nih. Ya, seru banget ada modelnya gitu. Iya, dan di pantai-pantai. Iya. Asli, jadi timur. Iya. Oke kan ada ting, teng, 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 teng. Ini kayaknya ngedit anak buah lu ya. Ya sih tesnya ya, kayak hampir mirip. Ya sih. Iya iya. Ya, kan lebih baik kalau ada teng teng pasti di gitu. Ada apa kayak apa sih namanya singkup singkup. Teng 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 gua harus ikutin kalau gue yang ngedit. Kalau gue males bodo amat. Gak bisa. Kalau gue harus tak 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 harus. Oh. Aduh enak kan. Rasanya dia enak banget sumpah. Ada nike-nikenya. Ikhlaskan semua yang terjadi. Nah di situ ada tuh. Ada iya mirip-mirip Nike Ardilanya. Oh, karena lagu-lagu Nike juga kayak gini-gini kan rasanya ini kayak keluar aja. Ya, benar-benar. Oh, ini enak kan. Banget rasanya ini. Jujur di sini Reza jadi dirinya sendiri banget nyanyi lagu ini. Di apa namanya? Di kayak cara nyanyinya ya. Terus kayak
Enggak ada Nabila. Ya ada, tapi cuma tadi ada nikahnya keluar sedikit-sedikit. Kalau itu sih udah darah daging. Iya. Susah. Aduh. Suka. Aku sukanya apa ya? Gak tau kenapa, kan biasa kita ngereaksin orang tuh yang nyanyi itu yang menggelegak kayak gimana. Tapi Reza nih sederhananya, bikin enak nyanyi itu karena sederhananya gitu. Dia. Aduh, enak. Enak tadi. Pakai bagian yang awal. Itu enak banget. Ada gitu ya. Iya, aku mau. Ada jalan ceritanya, jadi kita apa ya, kayak lebih tahu aja makna lagunya ya. Gitu kan. Ini termasuk niat sih, Reza. Yeah. Sampai ke pantai, ada modelnya, kita ada jalan ceritanya, nggak sekedar bukan cuma nyanyi doang gitu. Effortnya ada gitu. Yes. Aduh. Angkat. Di part barusan ini benar-benar aku ngerasain vibes Nika Ardilanya tuh ada banget. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Suka. Reza nggak nganeh-nganehin terlalu banyak, tapi ya sederhananya. Seperti kebiasaan Reza ya, Reza menyanyi tidak hampir nggak pernah yang dianeh-anehin. Yeah. Dia memang kekuatannya dirasa sama karakter vokal dia yang unik. Dia. Dia nyanyinya nggak yang kan biasa dan selalu ngehits nada tinggi ya. Ini nadanya juga nggak dinaikin ya, nadanya kayaknya ya. Nadanya itu masih bisa. Dia masih bisa naik masih sih, bisa, tone-nya ya nggak sih. Reza nya yang gila.
Oke. Oke. Bila nanti akhirnya Resa keluar lagi nih rasa-rasa Nika Ardilanya. Ya. Sedikit ya, sedikit ya, enggak banyak ya, tapi ya gimana? Karena memang zat-zatnya sih. Nah, itu dia susah ya. Kalau dapat-dapat lagu yang memang bisa keluar vibe Nika Ardilanya bisa keluar agak banyak tuh. Kayak ini kan banyak nih kalau yang biasanya yang kemarin-kemarin tuh ada sedikit-sedikit ini agak sedikit banyak lah ya. Tapi kalau lagu Nika Ardila, wow, itu apa Nikanya berasa banget berasa sih. Berasa banget. Di lagu ini sih aman-aman aja sih bilang Resa. Resa juga nyanyinya sederhana gitu ya. Kalau gue nyanyi gue bilang ngerepot itu di ujung diulang-ulang. Ya enggak sih. Tapi ini aku ngerasa kayaknya dia bisa naik lagi sih. Ya, menurut aku key-nya masih bisa naik sih. Soalnya Resa ini memang mainnya tuh nada-nada atas tuh enak banget ya. Lengkingan-lengkingan suaranya tuh enak. Lu gak sih dengerin Resa nyanyi lagi yang melengking gitu nge-covernya. Oh dulu kan kita dengerin Resa tuh lah yang apa-apa itu yang teriak-teriak itu yang gitu ya. Bukan teriak-teriak gak jelas ya maksudnya ya, yang nyanyi nada tinggi ya, lah ya yang bener-bener seperti itu. Moga aja deh abis ini Resa denger deh gitu. Kali kali ya. Iya, soalnya dia ngomong dia nonton kok reaksi dari kita. Iya dong. Masa aja makasih loh reaksi dari kita. Mungkin aja dia bakal denger ntar ngomong gini. Iya, coba aku udah kangen banget Resa nyanyi lagu apa kek gitu. Kita tunggu aja, ya. Boleh tim Resa kasih tau ke Resa atau manajernya atau siapapun yang ada di sekeliling Resa. Yes, betul sekali. Sepertinya dulu stop hari ini. Yes. Kita lanjut lagi deh, next, masih banyak lagu-lagu yang bakal kita reaksi. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe channel ini. Yuk. Lonceng dinyalain dan juga share video ini. Yuk. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.